Siap, sebentar lagi. Laporan diterima.
parkir orang lain. Lapor Gusti, saya kepala parkir gedung Indosat. Laporkan bahwa kendaraan semuanya aman, gaji mau dinaikkan. Lapor Gusti, Lomba Balas Dirma, pimpinan Bima. Bima bukan kereta, Badan Intelijen Majapahit. Jadi Lomba melaporkan keadaan negara aman, tidak ada kegiatan kontraksionasus. Sebutan Intelijen kok ngaku ya. Terima kasih Gusti. Lanjutkan laporan berikutnya. Ampun Gusti Prabu, ampun Gusti Ayu, Ayu temennya. Saya Wirajala, pimpinan Armada Laut Majapahit, siap mengabdi pada Majapahit untuk menyatukan Nusantara, Prabu. Majapahit, Majapahit. Lanjutkan, siapa lagi yang mau kita laporan? Saya, Gusti. Oke. Nyuwun sewu, kami sampai. Modern Gusti Hambara. Kepala Staf Angkatan Darat Wiratama Dharma Rasga. Siap melaksanakan tugas Gusti, tapi mohon ampun peralatan alat komunikasinya kurang. Mohon diperintahkan telkom, telkomsel, Indosat, dan lain-lain untuk mensapri tentara kita. Peperangan ini sudah saya laporkan ke DPR. Dan DPR sudah setuju Majapahit akan menyatukan Nusantara. Siap, Gusti. Nah, kalau semua pasukan dikasih HP, nggak jadi perang SMS, SMS. Terus, kemana lagi? Ampun Gusti Prabu, hamba rakyat Dharma Raja menyampaikan bahwa tentara untuk menggempur arah utara dan barat Majapahit siap untuk melaksanakan tugas dan mohon perangkat-perangkat perang sudah dipersiapkan secara baik. Terima kasih. Biasanya kan utara selatan, ini ke utara barat ya. Utara barat negara kemana? Apa kalau tidak? Hamba rakyat media leka, rakyat Dharma Raja telah menyiapkan Taruna Majapahit. Siap berarti. Oke, terima kasih. Selanjutnya, masih ada banyak. Ada Gus Yom, 67 dari Telkom semua ini dari Indonesia. Kita sudah siap siaga sejak bergabung dengan pasukan infanteri Dharma Raja. Kita mengabdi pada Raja, segala risiko harus kita hadapi. Yang laporan. Enggak, padat. Kalau mau itu resiko, ini dulu di situ. Lanjutnya. Ampun Gusti, hamba memperingatkan pasukan Dharma Raja memang hebat. Kaprik di mana-mana, hubungan langsung kecuali yang datang kaper. Tidak ada black pot, kecuali yang black pot. Tapi kalau pasukan Dharma Raja menjadi arogan, bisa dituduh monopoli Gusti. Mengancam kesatuan kita Gusti. Amit mundur Gusti. Selesai? Belum ya? Pak Eko belum jelas. Ya? Mungkin penonton yang mau laporan juga. Selesai, sudah laporan saya serahkan kepada gimana sebenarnya? Terima kasih, terima kasih. Aku terima kesetiaan kalian semua. Berkat kalian semua negara kita aman dan sejahtera serta tentram. Oleh sebab itu, selanjutnya dengarkanlah keputusanku yang akan disampaikan oleh Dinda Brawongker. Silakan Dinda. Nah, ini baik. Udah dua babak baru ngomong.
Benih Pak Basuki. Pak, mohon maaf Gusti kalau mukul jangan tingginya. Pas yang mentol. Ini kalau dibukul sedikit aja bunyinya dung gitu. Aduh, gue enak banget. Coba dibukul dingin. Ya. Ini bendri atau rintun? Merangkau ulang, Pak Jepai. Penonton. Kalau bisa 9 kali, Mas. 3 kali sudah cukup. Saya enggak baca. Enggak bakal keliru. Karena dia cuma dicari. Satukan bumi Nusantara, daerah barat dan utara. Kami akan siapkan sudah pasukan. Gusti, hamba mohon pamit untuk segera membawa pasukan menaklukkan daerah utara dan barat. Berangkatlah.
Tadi Bala Dharma, aku hampir ditangkap. Ternyata Raja tidak setuju. Kenapa? Bahwa Ratu Megagema kita bawa. Loh, itu hak kita untuk nangkap, untuk bawa Ratu Megagema. Sambung, saya dikejar-kejar nih. Baik, kita siapkan pasukan. Kita harus siapkan pasukan. Ya, kita jangan takut, mereka kecil-kecil yang gemuk cuma satu Gajah Mada. Jumlah mereka sedikit, kita lawan. Setuju? Setuju. Kita bisa ngomong saja. Kalau saya datang sini, bagus. Sampai dengan siapa? Terus, itu. Kalian datang sini berani-beraninya menipu kita semua. Terus, lupa. Ayo, sebentar. Tidak ada yang nipu. Berani sumpah, kita nggak bohong. Kita bergeledek. Kita bergeledek jadi menteri juga sama. Benar. Enak aja. Mau dimutasi ke ini kan? Iya. Hei! Ya, senang. Sekarang ada keterangan pers dari pemerintah Majapahit. Ini siaran pers dari Majapahit. Bahwa Majapahit tidak ingin menduduki, tidak ingin menguasai, sekedar mempersatukan untuk semua. Hei, para punggawa Majapahit, seakan-akan kalian mau meminang Putri Megadema. Kalau memang mau meminang, kapan pacarannya? Cemburu dia. Ayo jawab dulu. Namun, asal tahu, kami semua sudah mendengar sumpah Gema, sumpah palapaknya Majapahit Gajah Mada. Katanya mau menguasai Nusantara, mau memperluas Tabriz, padahal izinnya cuma lokal. Peperangan konfrontasi seperti ini, kalau bisa kita lakukan dengan baik, kenapa mesti harus perang? Tapi kalau terpaksa harus perang, oke. Perang! Ini politik ini lupanya. Kenapa mesti harus berperang? Kita akan sama-sama satu rombongan. Kita nggak perang. Coba usul, siapa yang latihan perang siang tadi? Angkat tangan. Bagus. Kebetulan tidak apa-apa. Perang boleh saja, tapi kalau perangnya lupa, alamat turun jabatan. Kebetulan di sini ada anggota DPR. Sudah setuju untuk anggaran alusitanya gitu. Yang mana anggota DPR? Sudah. Yang mana ya? Di peranan ini. Ngomong itu. Oh iya. Bagaimana jadi perang? Harus. Ya sudah kalau begitu. Saya kan pabriknya kambing. Tak kasih tahu. Ini Pangeran Ampun Tuan. Tentara bayaran ini. Rupanya nggak tahu bahwa di Tamiang ini ada VOC. Tadi katanya sampean bilang kalau yang namanya Mega Gema itu hati-hati jangan yang pegang. Hati-hati kakak. Katanya bersahabat. Hati-hati kakak bersahabat. Jadi. Ya. Ini bukan di Ambalat. Iya. Jadi singkat dulu ya. Orang itu baik. Kalau Mega Gema mau dijadikan
istri dari Pangeran Mojopahit, nggak apa-apa. Tapi itu beritanya nggak begitu ya. Apa? Aku jamin. Coba, kenapa mesti mereka teman? Kan teman Gajah Mada, benar kan? Gajah Mada, kowe kan bos Erik kan? Gajah Mada, kenapa mesti berebut harus mereka gemar? Itu gak ada bedanya. Oh, ini mainan. Orang mau jepit, kamu berarti bohong. Bohong. Percaya. Berarti lesman. Ternyata emang benar bahwa Kampai sama Tami yang bersekongkol. Kita serbu aja. Kita terang semua. Ya. Jawabannya kita lawan mereka. Kelihatannya dengan berdalih mereka cuma mereka menghidupkan kita. Jangan percaya sama mereka. Dinda Paduka. Dinda Paduka perlu dipertimbangkan. Prajurit yang kita temukan kemarin adalah prajurit Majapahit yang dari Tamiang. Jadi tidak mewakili keseluruhan. Maju, gantian. Bang Hidang, kita telah memenangkan perang. Majapahit telah lari tunggang kuda, tunggang langgang, Raja. Bagus, bagus. Cukup, karena sakit dia yang pakai kacamata, maju ayo, sadar. Kami baru saja menerima SMS, teman aja. Pasukan Majapahit yang mengalahkan Lamuri dan Samudra jumlahnya 3 kali lipat dari yang datang ke Tamiang ini.
tetapi mereka tidak bawa handphone karena pulsanya mahal. Bagaimana para prajurit Senapati? BTS ada yang rusak? Oh tidak ada, hotel semua padukan. Kami tidak ada. Saatnya kita berterima kasih sama Pangeran Nongkotuan, karena dengan bantuannya kita bisa menang. Betul Bolina, kita telah memenangkan perang dengan mudah. Tidak ada pesawat tempur kita yang dapat jatuh.